nek neraka sok nek wis mati itu wis otomatis gitu wis hasil dari dintunya Bapak Ibu ini jika kita itu sudah takut salah sebelum berbuat dan takut dikatakan bodoh maka jelas kita tidak akan pernah melakukan apapun untuk kehidupan kita ini masih jargon-jargon saja ya kita bisa teruskan seakan sampai pada tiga halaman. Surga dan neraka, dosa dan pahala itu bukan menurut prasangka dan angan-angan. Laisa -angan. bi wala alkitab. Bahwa sama sekali surga dan neraka, laisa bi bukan hasil asumsi, perspektif, kesepakatan, amanihi dan tulisan bacaan, katanya dan juga dari, bukan dari kitab atau buku Google VA kan gitu bahwa untuk dapat mengetahui mengenali surga dan neraka itu ada ilmunya ya tapi sungguh manakala tanpa dengan ilmu makna ilmu itu al ilm al ilm itu maknanya adalah ilmu sesuatu yang membuka hakikat hakikat dari yang tampak kasat mata yang dapat membuka sesuatu dibalik yang kelihatan mata mengetahui esensi, mengetahui intinya itu ada hakikatnya gitulah. Maka tadi kan saya mencontohkan, kalau kamu sholat mestinya khusyuk. Kalau yang diingat tempe, tempe, maka kualitasnya tempe. Ini bukan sindiran dalam pengertian yang sebenarnya. Pengertian sebenarnya. Maka gendatnya Allah bahwa sholat itu livikri, livikri. Zikir itu ya zikir, Quran ya Quran, kitab ya kitab. Kan begitu. Dari kitab, nggak usah ditafsiri dalam kurung Al-Quran. Kitab ya kitab. Kalau memang yang dimaksud oleh Allah itu Al-Quran, Alif Lamim Quran itu juga nggak salah secara uslub kebahasaan Nahusorov sama sekali tidak salah. Gitu ya. ya tak sulit-sulitnya begitu. Dua malam bimin ilm tapi wa innal hak saya prasangka tidak akan pernah dapat menyentuh kebenaran Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi <tuh> kita terlanjur memani ini loh ya. Ini sering saya ungkapkan bahwa al awaluddin makrifat kita. Kalau sudah berpikir tentang makrifat itu wah Ye. Jadi kalau kita berbicara secara makrifat itu wah wah wongke makrifat itu kita langsung silau apa meneh we wah wongke makrifat iso jagongan karo jin roh barang sing kuwe ora ketok Di kuburan roh iki roh mono roh pocong weh wis nekmu ngujung-ngujung rakarwan gitu loh kita terjebak dengan hal, -hal semacam itu kita terjebak dengan hal-hal yang material awaludin ma'rifat pangkal pokok menjalankan beragama supaya tidak terkotak hanya sebatas kopiah dan sorban ini pangkal kehidupan makrifat apapun kehidupan yang kamu masuki sebelum saya ngomong tentang apalagi tentang din apapun awalnya orang minum makrifat ne ora makrifat ora wani ngombe gek-gek minggu sing mbok ombe ketoke padha rupane coklat ning uyah Supaya kamu tahu ini teh uptowo uyoh kamu harus makrifat awalnya makrifat. Supaya kamu awalnya menjadi ahli bengkel maka harus mengetahui detail tentang kendaraan. Instrumennya, variabelnya maka awalnya makrifat. Awalnya untuk kehidupan berumah tangga makrifat. Kalau gak makrifat gak mungkin bisa berumah Tangga untuk terjadi harmonis harus makrifat, harus saling mengenal, saling komunikasi. Itu kuncinya: makrifat tidak mungkin bisa komunikasi jika tidak makrifat. Apapun, mengatakan "Al-awaluddin dan awal kehidupan bertuhan, awal kehidupan bertauhid, makrifat." kul itu kalimat setelah makrifat huwa Allah dia yang punya nama Allah ahad bukan makna satu di atas nol atau satu di bawah dua ahad itu maknanya ahadiyat keberadaan wujudiyahnya diri Tuhan kul nyatakan dia Itulah yang wujud yang kamu jadikan tempat bergantung dan tempat kembalimu, tempat memohon. Bukan begitu. <tuh> Alhamdulillah marifat. Kalau nggak marifat, prasangka kan gitu ya. Bapak-Ibu yang berbahagia, saya kira ada di sini. Ini kalau masalah amanah, ini kita bisa lain waktu. Maka Quran pun juga sudah memberikan jawaban supaya tidak terjadi ambigu, supaya tidak terjadi mencabang, ya. di dosing benar begitu ya. ini, ono, kan gitu ya. Maka mutlak ada yang hak supaya tidak di dalam keprasangkaan maka diperintahkan kita untuk itba mencari hingga ketemu kemudian itba'i jalan orang yang telah pernah menyatakan kembali kepadaku watabi sabila man anaba ilaya itu saya selaitkan supaya jenengan mengetahui di situ ada tulisannya anaba Ya, walaupun mungkin ada yang nggak mengetahui tentang bahasa Arab umpamanya begitu watabi, watabi itu ikuti sepenuhnya karena ada unsur pencarian bukan menunggu pencarian watabi sabila jalan orang sabil kalau itu digunakan kita di dunia itu menggunakan sabil. Tapi kalau tentang hati Quran menggunakan torik. Beda ya. Maka nggak bisa kita mengatakan saya kan juga bertorekoh torekoh mau apa bakul bakso gak bisa yang dikatakan torik itu masalah batin kalau masalah Ibnu Sabil yang mendapatkan hak untuk dizakati Ibnu Sabil itu adalah masalah dunia masalah pekerjaan dunia perjalanan dunia fisik gitu loh ya Sabil maka dikatakan watabi sabila Itulah jalan dalam pengertian tatanan lahir, tatanan syariat berdunia. Man, man itu bukan mayit. Man itu mudore, continuous tense, kondisi saat ini. Watabi sabila, carilah hingga ketemu kemudian ikuti sabila jalannya man orang anaba. Anaba itu orang yang fiil madi masa lalu pernah mati sepertinya begitu seperti begini lo ya kue ki ora iso nikah karokai. kae ne ora dikenal ke wong sing wis kenal karo kae faham maksud saya anak, anak itu begitu kamu gak akan dapat sampai di sini kalau kamu tidak dihantarkan oleh orang yang pernah kesini gue ki orang iso ketemu presiden, Nek urung di uang seng tahu petok karo presiden ngonorita yo kudu NSK bahwa dia itu adalah staff ahlinya, ajudannya kan begitu? Ngerti gini, nah, itu mana anabak bak? Wah tapi saya bilang man anak pasti karena ini jaminan Allah mutlak. Wah tapi jalannya orang anak bak yang tahu persis nek nah, kowe iki kok wong bu sing diarani tempe niku pundi sing diarani kopi niku pundi sing diarani tahu niku pundi wong e buku cek tulisan internet berarti nggak meyakinkan pasti dia itu hanya prasangka berarti dia nggak tahu persis tentang tahu tentang tempe tentang kopi gitu Ngurus ibu percaya karena gitu loh pamannya begitu puinter iso ngurekan kopi Brazil kopi Argentina kopi Eropa kopi Lampung kopi NTT kopi NTB untuk kopi Jawa Tengah kopi Yogyakarta, iso ngurekan detailnya terus suatu saat dia datang monggo mas tunjuk kopi ini wah oh, kopi king ini kita lho ngomong apa konsep Aku mau seneng moco tapi aku gung roh kopi ini. Kan, gitu. Itu menjebak begitu loh. Tapi di, di dalam Al-Quran, tapi sabila ikuti orang yang tahu persis sebagai ahli yang telah pernah menyatakan pulang. Kalau di dalam Luqman 15 begini, tapi kalau di dalam bahwa saya tidak mengutus Rasul Arsalna, Rasulana ilah kecuali tatro kalau tatro itu berkaitan dengan tidak putusnya risalah sejak Nabi Adam Surat, itu nggak putus itu tatro mutawatir banyak ayat-ayat seperti ini karena kita nggak sedang membahas ini gitu jika tidak maka ya bilah gerohak donal jahiliyah kita berbicara kebenaran tapi sesungguhnya kita adalah prasangka ini tak tekan di kini lekar kuki bin liyotina apa gambar apa ayo kabeh bakal tinggal naik kita jabotah <tuh> Janah itu tempat atau keadaan atau waktu akan datang atau waktu saat ini kan itu kan permasalahan kan itu kan kita berada di dalam jana atau kita bermimpi jana kita keinginan masuk jana atau kebutuhan untuk berada di dalam jana. <tuh> Saat kamu berada di tempat yang sangat enak, sangat nyaman, sangat empuk, dan dikelilingi oleh wanita cantik, Neng. kamu lora untung. Ng <tuh> itu ngerokok, jahanam, <tuh> janah itu titik temu minimal dua zat yang menjadi satu sehingga formulanya akan menjadikan kenikmatan tapi dalam hal ini janatun naim nah itu itu adalah bertemunya dengan diri Tuhan bukan perihal tempat namun realitas aku bersaksi karena asyhadu alla ilaha illallah itu kan an ada annya loh Bapak Ibu asyhadu alla Asyhadu an la ilaha illallah Ada an loh Bapak Ibu ya Ada an Bukan qawul Jadi kalau kamu membaca syahadat dalam bahasa Arab asyhadu an alif non an Kemudian <coughs> dibaca apa itu Ihom biluguna nah, Itu kan masalah tajwid asyhadu an la ilaha illallah An, an itu menunjukkan taukit, takkit, menunjukkan penekanan mutlak anas benar-benar bersaksi. Bersaksinya gimana coba? Karena ayat itu kalau bersaksinya hanya saya melesankan di dalam hati dan di dalam hati ya, namanya nggak bersaksi kan kita. Gitu. An itu ini lo kopi gelegek, nah itu bersaksi kan gitu. Jannah bukan berlihat tempat namun realitas aku bersaksi dalam fakta ikatan fitrah manusia ya. ya ini makanya kan banyak di beberapa seperti di, uh, di, sulam juga tertulis di fatul qorib juga tertulis kalau kita ngomong dasar-dasar kitab itu kan bahwa apalagi di al ghazali man laisa sahfa syaitanu sayuhu, kalau jalan jalani kejem kalau ala ghazali man laisa sah fa say nu sayhu nek ala ghazali nek nek itu ala ghazali tapi kalau sakutul jalani man laisa sah fa iblis sayhu kan gitu tapi kan gak mengurangi rasa hormat tetap ini walaupun ini sering ini saya tadi karena sudah saya singgung ini yang akhir aja ini kan sering saya sampaikan tapi karena banyak yang baru Faduri babainahum bi suri babun batinuhu fihi rohmah waduhiru min kibril adab inilah ayat ini sangat jelas banget setiap dari diri manusia itu memiliki pembatas yang berupa dinding yang mempunyai pintu bila babun pintu ini batinuhu jika masuk ke dalam di dalam batin fihi masuk ke dalam itu rohmah titik temu dengan Tuhan tapi jika wadurihiruhu min kibelihil azab. Tapi jika ruh keluar maka pasti menerima azab. Ini ayat duduk cangkemku. Ini, ini ya. Ini kan untuk mempercepat saja. Jadi jika ruh keluar itu azab. Ya memang ada tanda-tandanya seperti apa begitu ya. Kemudian. <laughs> Patah ini gak ketok, ketok gambari masu hmm. Jadi ini ada satu ayat. Waman adalah memanif taro aloloh kathibah awakola awak ya ilay ya walam. Yu kailai saya. Jadi pada saat apa definisi dolim? Quran saat berbicara tentang fasik, munafik, kafir Bapak Ibu saya butuh koreksi dulu supaya tidak terjadi subjektivitas ya kafir itu bukan masalah agama kafir itu bukan masalah keyakinan bukan kafir itu bisa menimpa diri kita sendiri karena mana kafir itu perilaku yang tertutup berlaku yang jumut, berlaku yang kaku, berlaku yang beku, menutup telinga, menutup mata dari kebenaran, dari informasi, maka disebut sebagai kafir. Kafarun itu maknanya tutup tidak mau menerima apapun merasa diri harus tak kena merasa diri cukup itulah disebut kafir jadi pada saat mengatakan ya yuhadul yuh, kafir hei wawang kafir dan orang-orang kafir jangan jadikan sebagai pemimpinmu bisa jadi diri kita nggak layak menjadi pemimpin karena kita tertutup kita jungut kita kaku gitu loh nggak usah nuduh si A si B si C kan gitu sebenarnya begitu Fasik juga begitu, munafik juga begitu, musrik, musrik itu orang zeng salah kaprah kan begini, musrik menyembah watu itu musrik bukan, sarokun itu maknanya biasnya tujuan, sirkun itu menduakan, sholat mesti kepada Allah neng di tempe itu sirkun, gitu loh, faham maksud saya, faham tak? Udah tata seperti ini, kak apa-apa Ya. Terus Jadi berhalane itu iso karpet, iso duit, iso jabatan, iso kopiah Saat sholat kopiah keri, kemudian enek ada orang aduh sorban dan karo kopiahku kopiah. aku kok aku gak enggak aku kento penghormatan kiai. Pamannya saya begitu, maka saya sirek terhadap kopiah ini. Gitu. itu nampak omong aku, aku gak ngaku kopiah ini, kau gak gelem wes sirek rek, Gitu lah. Tak lah. ini itu makanya Nabi Ibrahim pada saat gempuri berhala bukan masalah dan Nabi Muhammad gempuri berhala bukan masalah waktunya, bukan masalah batu nih nek wae Nabi Ibrahim kuwi Gempur watu nyapun, Allah ngutus Ibrahim cukup kue serampung. Hmm. Hmm. Faham? Lalu dia berdakwah mengatakan gempur watu tekan nih wong ahli batu, kau tolong agung, mar merkai serampung. Hmm. Jadi pada saat Nabi Ibrahim itu gempuri watu di saat itu dia men kemudian patung-patung kecil itu digempuri artinya bahwa dia tuh jajah jagat melankori antar desa dia datangi satu-satu orang-orang yang tidak memiliki keimanan mereka mengagungkan jabatan mengagungkan kesukuan mengagungkan nafsunya diajak diskusi bahwa di dunia itu hanya sebentar lebih kehidupan akhlak yang baik dengan iman aslam nah kola aslam nah tuh minum jangan katakan kamu telah iman tapi katakan kamu Islam karena iman itu harus menyaksikan di surat ujrot 14 gitu Ya, Pak Ibu yang berbahagia, Rahimakumullah. maka <tuh> itu semoga kita dapat ridhonya, maafkan ampunannya kita memohon untuk berada di dalam suratul mustaqim ya syafaatnya Rasulullah berbeda wasitah mohon maaf atas segala kesalahan mohon maaf atas segala kekurangan mohon maaf atas segala kelapaan <tuh> ayo kita bangun peperangan ayo kita bangun kebersamaan ayo kita bangun komunikasi yang baik interaksi yang baik ya. saat ini dunia global, pemerintah kita di dunia global memerlukan perilaku uswah. Sebuah komunitas yang di, berbijak di atas perilaku uswah yang berbijak pada kebersamaan, kekeluargaan, komunikasi, musyawarah dengan sistem manajemen, sistem administrasi dan manajemen ini ada umat hukum, umat tawah Manajemen mahabah birohilah. Manajemen yang di berbijak pada ikatan kasih sayang. Ikatan di atas ruh ilahiyah. Kesadaran daya kuat milik Tuhan. Manajemen yang di atas huriah tamah terbebas dari bentuk penjajahan ego sektoral ego kelompok, ego golongan, ego partai bahkan ego bangsa dunia sedang membutuhkan sistem manajemen li ila kalimatilah Dunia sedang membutuhkan kemandirian dan pemberdayaan. Bapak ibu, sekarang dunia sedang panik. Ada dua hal yang mendasar tentang ketahanan pangan, krisis pangan, dan yang kedua, krisis anomali iklim. Hanya nih, kita kuatkan komunikasi, kita kuatkan kebersamaan, dan kewargaan mulai kemandirian dari ketahanan pangan keluarga itu yang sangat diperlukan saat ini saya kira begitu percayalah jalani apa yang bisa kamu lakukan jika kamu bisa ahli apa kembangkan kamu punya lahan jalani Enggak usah mikir ini dulu ikin kau nak di di ustanduro gak usah mikir didol di sini rong duit marketing we mikiro we awakmu kosong sehat Wektu nek kosong dhewe lemah tandurono, kingu tak dol wis salah mikir ekonomi dhisik. Tandang gawe kuwi ganjaran, tandang gawe kuwi pahala, tandang kuwi ibadah ayate lak ngurut temen. Ya to. Tandangno. terus pi terus ra? Bargembuk dene tangga, kowe diduk iso konek karo tangga. Utawa di tengah kowe mikir ah gawe trowelu, iso akhire ninggih pakantrowelu. Wedhus ikrtenke makan, wedhus. Engko maku diwi. Engko lak diwi dalane. Wis ta percaya. Gusti Allah jaminane ngono kok. Urung-urung wis migur untunge piro. Dobra. <tuh>. Kaiso mangan ngomong ka tanggane. Wis percaya. kita sudah mengalami, sebenarnya saya nggak mau cerita tentang koneksi, tentang bisnis, saya khawatir pikiran jenengan kok ngiming-ngiming. Wis murni ya. Wis tanggungannya hubungan karo wong Amerika, karo Taiwan, karo wong Cina, ada tim. Ada tim sendiri. Kita sudah connect dengan Amerika untuk segala macam produk yang akan kamu lakukan dengan Taiwan, segala bentuk sayur. <tuh> hasil dari produksi yang tanah Korea Selatan ini sudah siap Lebanon wes garek jenengan gelem tandang ngopora. es lagi ya tutupan saya kemarin di Jakarta juga berhubungan dengan mereka-mereka oke okay. tapi <tuh> saya nggak membuat janji dulu kok itu dilakoni kan kita gitu. sekali lagi semoga berita Allah firasnya dan Mohon maaf atas segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.